Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan masih bersama Kang BF Channel di sini dan kali ini kita bakal react lagi nih tapi Nail. Seperti kita tahu suara rockernya sudah tidak diragukan lagi tapi gimana kalau lagu dangdut jadikan rock? Apa yang akan terjadi? Mari kita langsung react Nail. Intronya aja udah ngerok anjing. Enak banget. Langsung naik nadanya. Gila, baru nada naik tiba-tiba. Kalau harus menyakiti. Ulang-ulang, ini enak banget sumpah. Itu growl. Gila, bisa nge-growl juga. Growl tuh sakit loh di sini tuh. Kalau kamu pernah nyoba nge-growl tuh sakit banget di sini. Kalau nggak pernah nge-growl, jangan pernah sekali-sekali nge-growl. Gila, langsung jadi dangdut lagi loh. Dem. Ini gila banget, sumpah gila banget. Sebelum jadi komentar, kita komentar terlebih dahulu. Oke, teman-teman, ini performance paling gila ini. Kayaknya pada malam ini atau 2 minggu sebelumnya tuh Nail tuh jelek banget menurut aku. Pas-pasan lah intilahnya. Dia gak ngerubah nadanya, gak ngerubah intonasinya, gak ngerubah apa nah, gak ngerubah improvisasinya sama sekali gak dirubah. Tapi ini gila, ini ada rocknya. Tiba-tiba lagu rocknya, aransemennya tiba-tiba dalam 1 detik diganti ke dangdut. Dangdut dalam 1 detik diganti ke rock. Ke dangdut lagi. Wow.
gila banget. Padahal tadi tuh ada nada tingginya ya. Kan lagunya juga ada nada tingginya, tapi nada tingginya itu tuh enak banget. Terus ada lagi nih. Growlnya tadi, itu growl tuh susah teman-teman. Kalau teman-teman udah pernah nyoba, pasti tahu sendiri rasanya sakitnya gimana di sini tuh. Akhirnya juga mantep. Maksudnya tuh dari overall tuh 100 lah kali ini. Gila, asik banget. Kalau dibandingkan dengan dua penampilan sebelumnya, ini paling keren, sumpah. Lanjut. Wih, teman-teman rocknya udah datang. Itu barusan nyanyiin lagunya Abang Joni Iskandar ya. Abang harus kenceng. Harus kenceng. Soalnya kalau dia lemes jadinya Joni Iskandar. Astaga. Lucu. Kamu bisa. Tapi lucu ya. Lucu, lumayan lah, lumayan. Menggabungkan itu semua dengan aku ngerasain bahwa dari depan sampai terakhir tadi itu enggak ada miss nadanya. Yes. Keren. Keren, keren banget, asli. Ini waktunya lahirnya rock. Hah, bener kan? Emang ada irama rocknya banget sih di rock lagu banget. Joni Iskandar. Terutama bagian yang... itu ya, bagian yang aslinya sebenarnya kira-kira soalnya... Kira-kira bisa nggak, Yud? Lu, Yud? Itunya tuh. Bisa dia. Aduh. Kalau Joni Iskandar emang suaranya yang agak falsetto yang aslinya. Ini seru kalau soalnya Idol tahun ini yang menang nil. Wow, ya tapi tergantung Indonesia. Wow. Ayo kita jadikan The Rocker pertama kali, Rocker pertama kali yang menang Idol. Ayo kita jadikan. Terima kasih. Nel, yang harus kita apresiasi adalah gini. Kamu nih, kamu tuh kan pure rock banget gitu, kuat banget rocknya. Tapi kamu berani masuk rumah orang lain, which is dangdut gitu. Tapi jadi punya kamu banget tadi metalnya. Tadi yang tadi kamu yang itu apa sih? Rolling. Itu growl mas, itu growl namanya. Bisa lebih panjang tadi. Susah banget mas. Sebenarnya tadi lupa sih. Kok lupa? Tapi nggak apa-apa. Aku lagi mau nikmatin tadi kok udah habis langsung masuk rap. Tapi harusnya sepanjang apa? Harusnya sepanjang apa tadi ya? Kekasih. Itu kan susah kan? Susah itu. Kalau nggak latihan, paling nggak latihannya sebulan tuh kayak gitu tuh soalnya. Sorry, itu paling nggak sebulan latihannya minimal kalau mau panjang ya teman-teman. Soalnya 1-2 hari aja sini udah sakit, nanti berhenti lagi 3 hari latihan lagi, itu susah banget. Kayak keran ya, keran abis airnya tuh barusan tuh. Tapi luar, gua salut ya. Ini dibikin metal begini dan kamu bener-bener ada di dalam lagu ini spektakuler banget. Sukses. Tadi pengemis cinta gimana? Pengemis. Aku bukan pengemis. Bang Jun, yang susah tuh gitu. Kalau kadang-kadang orang nada cintanya tuh dapat tapi kecil, kalau dia sama powernya. Yeah. Kalau Bang Jun bisa nggak kayak gitu aku tadi? Aku lagi nyangkut okay. Suaranya. Pak Mas Ana yang paling bisa. Mas Ana aja Bang Jun. Coba dong, rocker Mas Ana. Gak nyampe. Gila. Ya udah tua, mudanya bisa. Lalu. Tapi emang keren banget sih Neil. You know what? You are so good. Mas Anang bilang. Mungkin juara satunya adalah Neil. Amin. Ya, jadikan. Mari kita jadikan juara satunya adalah Neil. Mari kita jadikan. Ini Neil performa kali ini benar-benar keren banget lah pokoknya. Ada nada tingginya, ada growlnya itu. Itu susah banget kayak gitu tuh. Wow. Oke. Buat teman-teman jangan lupa dukung Neil, ini benar-benar keren banget penampilan Neil kali ini, benar-benar is unpredictable, luar biasa, dari dangdut kemudian ke rock, dangdut lagi, rock lagi, dangdut lagi, rock lagi, dan begitu, dan itu change-nya begitu cepet banget, dan aku salut banget sama pemusiknya dan sama yang bikin musik ini, bagaimana caranya dia bisa menggabungkan rock dan dangdut jadi satu, tapi dalam satu kesatuan yang gila. Dangdutnya masih dapat, rocknya juga masih dapat, jadi nggak dirubah sepenuhnya. Oke, okay, that's all reaction pada kali ini. Semoga kalian enjoy, sampai jumpa pada reaction berikutnya. Bye-bye.